wajan nih, apik wajan nih dok. Wajan apik ya. Inilah pertigaan Benculuk. Kita ambil arah kanan menuju Purwaharjo. Samsat Benculuk, kita tikungan ke kanan. Jalur kiri adalah menuju Muncar, arah Muncar ini. Kita lurus, inilah arah Purwaharjo. Kayaknya ada acara ini. Lintas masih lancar normal. Ini adalah kawasan Tampu Krajan. Bontang jam mulai. Ya saya sore masih kau mari yo, sepena masih kau no kena ora yo kena. Lego. Lego. Pusing. Jalannya cukup halus, kanan kiri tanaman hijau, lalu lintas masih normal lancar. Di depan itu kanan jalan tuh lapangan kan? Oh ya lapangan. Purwaharjo mas. Tampu. Sore yang cerah. Neng nong 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 neng
sudah masuk Kecamatan Purwarjo. Ini adalah Desa Kerabenan. Kira arah Lampang lurus ya, ini adalah patung pacul Dusun Kopan. Desa Kerajenan nih. Handoko paling Handoko. Iya. Iya Handoko. Pulane Mas Wito. Kami ucapkan terima kasih pada pemirsa yang masih setia. Ya Allah. Menonton video ini. Video YouTube Kang Jumono. Oke. Terima kasih. Anda bisa melengkapi di kolom komentar ya. Melengkapi informasi. Dan silakan support agar kita bisa menambah informasi untuk manfaat kita bersama. Nah, ini jembatan Purwarjo. Ini di selatan ini sudah pasar kayaknya. Ini jembatan kali style nih. Nah, ini wajah pasar Purwoharjo. Ya, lalu lintas masih aman, lancar. Sore hari. Kalau ini pertigaan arah kanan ini jurusan Bangurjo, ini kita ke selatan. Mungkin pemirsa yang menonton video ini ada yang rumahnya Purwarjo, boleh ngacung. Okay. Kita
depan juga pertigaan nih. Kalau ke kiri itu arah Beringin Pitu, Kedung Gebang. Kita ke selatan terus. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa cara jauhnya ya Rasul, terasa kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Sanggupkah aku membalas cintamu secara bersahaja? Ya rapatnya apa nyanyi? Allahumma salli ala Muhammad. Moga pemirsa semuanya di selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, dan semangat menjalani hidup. Oke. Anda masih menonton channelnya Kang Jumono. Iki ceritane ngidangi adik gini Gumurjo tuh. Suasana jalur Purworejo ya, hampir sampai kita akan belok kiri menuju Gumurejo. Boleh ngacung di depan ada musola ini sebelah kanan. Musola Nurul Hidayah, dan di sebelah kiri ada Pura Dharma Santi Gumurejo. Ya akhirnya kayaknya kita sudah sampai nih. Ini adalah rumahnya adik saya. Kita sudah sampai.